Sekali lagi kita patut ucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun ya buat keluarga besar anniversary yang kedua tahun Sadulur Tasik Selatan. Wow. Sakah berdak well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi israli sadari wa yasri amri wa ahlul uqdatam lisani yaqul qawli amma ba'du. Bapak ketua dan anggota juga pengurus STS yang saya hormati dan saya banggakan, unsur pemerintah mulai dari kepala desa Muncak berserta tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, unsur Muspika, kami tadi lihat ada mobilnya dari Pak Kapolsek, mungkin hadir juga di sini yang saya hormati. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mobil khusus ini mungkin warga masyarakat Desa Muncan, Kecamatan Sedong Ilir yang saya hormati. Juga yang paling saya banggakan adalah anggota-anggota STS se-Tasik Selatan ini ya. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama di lapangan sepak bola Desa Muncang. Juga tak lupa selawat dan salam mudah-mudahan selamanya terlipat curahkan ke baginda tercinta Habibana wa Nabi anak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, sebetulnya saya tidak mempunyai agenda hari ini untuk hadir ke sini, tapi tadi ada rekan kami, pendukung setia kami, Kang Mas, katanya Pak Dewan tolong untuk hadir di Desa Muncang. Saya bertanya kembali, acara apa Mas? Gitu. Siap Pancasila abadi, Bu. Acara katanya ada, mungkin ini sebuah organisasi, sebuah perkumpulan organisasi armada ataupun sebuah kendaraan truk namanya ya. Ini mungkin ulang tahun kali ya, ini ulang tahun kan ya, mungkin ulang tahun yang kedua kalinya ya. Iya katanya ya ulang tahun yang kedua kalinya. Baik, dalam kesempatan ini saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap para pengurus, baik anggotanya yang mana telah mampu dan bisa merekrut, bergabung bersama dalam sebuah nama STS. Mudah-mudahan saja organisasi ini dibentuk menjadi sebuah untuk menjadikan ajang kemanfaatan, karena armada para personil dan para pengusaha mungkin kendaraannya itu ada yang berangkat siang pulang pagi, ada yang berangkat malam pulang malam juga. Mari kita doakan mudah-mudahan para pengusaha, para personil terutama senantiasa diberikan kesehatan, banyak rezekinya, selamat di perjalanannya, amin ya rabbal alamin. Tentunya organisasi ini dibentuk oleh rekan-rekan kita semua. Ini tiada lain dan tiada bukan adalah untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Juga mungkin dibentuk organisasi ini untuk saling membantu di antara personil apabila ada hal-hal yang tidak diharapkan di sebuah ataupun suatu perjalanan. Itulah bukti yang nyata untuk memberikan pertolongan terhadap sesama rekan personil. Saya sangat setuju,
saya sangat memberikan apresiasi. Dan andaikan ketua dan dekan-dekan berkenan saya untuk menjadikan posisi pengurus apapun, saya siap untuk mendukung Anda. Andai kata saudara membutuhkan sosok Kang Deddy Hadiawan. Yang terakhir, mungkin banyak rekan-rekan yang belum kenal terhadap saya, peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau masyarakat desa Kecepa ini Muncang, sudah tak asing lagi. Kang Deddy Hadiawan ini namanya, si kumis tebal. Kebetulan rekan-rekan SDS, saya juga masih eksis tetap pengurus kendaraan elek. Kalau di Pamijahan dengan Kang Aap, gitu kan, Haji Aap pengurus dari armada jurusan Pamijahan Garut Bandung, juga ini Sodong Tasik Sada adalah pengurus. Andai kata ada laka kecelakaan lalu lintas ke pihak korban ataupun ke pihak kepolisian, saya yang menghadap, gitu kan, untuk membantu meringankan beban rekan-rekan para personil. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Mari kita junjung tinggi, mari kita pertahankan, dan saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh warga masyarakat yang khususnya ada di Desa Muncang, Kecamatan Sodong Hilir, yang mempunyai armada kendaraan tersebut untuk ikut bergabung bersama-sama. Siap? Siap. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Permohonan maaf atas segala kelapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pak. Siap. Anda kalau boleh tahu nih, Bapak Dewan ini jago nyanyi loh. Mantap suaranya. Oke, okay. Setuju kalau Pak Dewan nyanyi? Iya, Bapak mau duet apa mau sendiri? Waduh. Semoga kalian selamat sampai tujuan dan nanti menjadi orang-orang yang sukses. Oke, okay, silakan Ibu. Ada sedikit rezeki ya buat membantu meringankan beban ibu-ibu ini, mungkin ibu-ibu yang sudah manula, ibu-ibu yang jompo ya, yang patut dan perlu kita diberi bantuan. Ini Bu, ada sedikit bantuan dari kami, dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga dorong doa dari ibu-ibu, mudah-mudahan saya dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Bapak Dewan. So, boleh yang mana dulu aja? Tadi ada permintaan mawar merah sama lukaku. Bos, yang mana tadi lukaku, hei? STS? Mana? Yap, yuk. Abang kan?